What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Attention, attention, attention. This is your captain speaking from Flight 8, Flight Levine. Uh, we're heading on our way to San Antonio with a big announcement of our boy DeMar DeRozan with his fifth All Star selection. This year, All Star starter. Give it up to our boy, Debo. Congrats, dog. Congrats. Congrats. Yeah. congrats. <laughs> Balik dengan Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 28 Januari 2022. Time out geng. kita sudah keluar dari karantina dan sudah balik ke time out studio. Gila men, udah lama banget nggak backgroundnya ini. Happy banget dan kita kembali lagi bersama Bang Jordan. Bang Jordan gimana kabarnya? Hopefully nggak panasan ya di sini ya. Selama ditinggalin selama 3 bulan, berarti is doing oke. Okay. Kita tos dulu Bang Jordan. <laughs> tapi masih time out geng, uh, I'm happy to be back. Tapi yang pasti tomorrow gue belum tahu ada time out atau enggak. Karena gue besok pagi sama gua gue akan nyetir ke Bandung untuk nonton IBL seri kedua. Excited for it. Gue juga nggak tahu sih kita nonton berapa game, tapi pasti kita ngincar game yang paling malam yaitu Amarta Hang Tua melawan West Bend Combi Solo. I think that's gonna be a really really good game. Jadi mungkin time ada lagi hari Minggu atau hari Senin nanti. Tapi kita lihat aja lah nanti ya gimana moodnya pas di sana. And of course tadi Zach Levine wah bikin announcement di pesawat bahwa temennya yaitu Demar Derozan berhasil menjadi NBA All Star starting lineup, which is really cool to see. Dia yang ngasih tahu Demar itu gimana chemistry-nya menurut gue, ah, aduh keren banget lah itu antara dua guardnya Chicago Bulls dan itu gue pengen share banget karena ini nggak ada irian saling support satu sama lain. Walaupun menurut gue Zach Levine juga mungkin deserve banget untuk jadi All Star starter di Eastern Conference kita akan bahas tuntas untuk NBA All-Star Starter. Sekarang kita masuk dulu ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Dias si yang mengatakan Lakers 24 24 rekornya ini ngoper aja itu Bang buat memperingati Kobe Bryant. Pas banget juga besok nglawanin 76ers yang merupakan kota kelahiran Chicago, uh, Kobe Bryant. Gue pun nggak kebayang, nggak kepikiran tentang itu dia ngeh aja kalau rekornya 24 24 dan itu bisa pas banget ya. Is it a coincidence atau gimana ya? Mistis sekali bisa 24 24. Gue pun juga Agak merinding dari pas lihat itu ya, tapi luar biasa Dia Siswanto. Thank you so much for the comment. Uh jujur gue nggak tahu sih dia ngoper itu apa artinya ngoper ya tapi uh, ya yeah, pasti kita ngertinya adalah uh, 24 24 adalah nomor Kobe Bryant ya nomor 24 jersinya so rest in peace untuk Kobe Bryant and once again thank you so much semuanya sudah support dan juga nonton timeout setiap harinya please guys jangan lupa untuk nonton timeout yang kemarin kemarin ini baru 5 ribu nggak salah viewsnya apakah gara-gara depannya Kelly Ubre <laughs> jadi orang gak tertarik untuk nonton but hopefully if you haven't get a chance uh, chance untuk nonton yang kemarin please support and jangan lupa juga untuk kasih like video yang ini guys tekan dulu tombol like sebelum kita masuk ke timeout hari ini. So, really appreciate everybody. Kalau gitu, langsung aja hari ini jelas semua orang ngomongin tentang NBA All Star Starters announcement. Sudah diumumkan tadi sama timnya Inside the NBA on TNT. Gue bacain dulu starternya. West ada Steph Curry, Jamari Magai, ada Andrew Wiggins, ada LeBron James yang sebagai kapten nantinya dan juga ada Nikola Jokic. Sedangkan dari East ada Trey Young, DeMar DeRozan, Kevin Durant yang walaupun cedera tapi tetap akan jadi kapten nantinya. Giannis Antetokounmpo dan juga Joel Embiid. Kevin Durant nggak main mungkin di All Star setahu so gue tapi dia pasti akan tetap milih teman-temannya siapa nantinya untuk timnya dia. Oke, okay, of course number one news hari ini adalah apakah Andrew Wiggins layak menjadi NBA All Star starter luar biasa ya eh? ingin sama Andrew first All Star langsung jadi starter waduh kena orang dalam nih kayaknya eh? tapi yang pasti Wiggins ini votingnya memang kebantu banget gara-gara katanya ada K-popers yaitu Bam Bam yang ngefans sama dia dan nyuruh fansnya dia untuk uh, voting for Andrew Wiggins Gila kuat juga nih ya eh? <laughs> Followernya Tapi yang pasti Memang influence-nya gede banget Gue yakin Si Bam Bam ini fansnya mungkin dari seluruh dunia juga ya Itu kenapa akhirnya si Andrew Wiggins bisa nomor 3 di front courtnya Western Conference untuk votingnya by fans uh, Gila lu kebayang gak sih kalau BTS gitu yang nyuruh gitu Misalkan kayak uh, Jimin atau mungkin si J-Hope -J gitu nyuruh Coba kalian bantu temen gue vote Kevin Looney Wah, wow, jangan-jangan Kevin Looney bisa jadi starter juga Dari tadi di NBA All-Star ya Karena gue gak fansnya sama BTS I'm an army <laughs> Gue fansnya sama RM sih Tapi sih gue paling suka banget sama dia Tapi banyak orang yang langsung protes Kayak, wah kita gak usah adain lagi deh Fans, apa, fans voting Karena ini gak bener gitu hasilnya Menurut gue sih hasilnya masih oke okay. Cuma mungkin Wiggins aja uh, Yang lainnya 9 pemain yang lain Menurut gue udah lumayan on point sih Dan gue bilang jangan HP hilang Karena gue dari kecil ya Gue dari kecil udah voting untuk NBA All Star dulu tuh masih manual guys ada kertas ballotnya itu masih manual banget kalau gue nonton NBA dulu dibagiin pas masuk terus kita colok colok bolong bolongin nama pemain yang kita mau vote harus tulis nama alamat oh my god dulu tapi itu hal yang bikin gue excited banget gitu gue excited banget karena gue pengen coba bantu uh, pemain yang gue suka untuk masuk ke NBA All Star jadi gue harapkan nggak jangan dihilangin deh untuk fan voting karena ini penting banget menurut gue agar kita juga bisa engage dengan NBA um, ya yeah, Wiggins menurut gue sih <laughs> gue juga bingung nih antara gue pengen bilang iya atau enggak tapi kok gue sih nggak masalah dengan Wiggins karena memang dia 18 points per game 48% shooting um, tahun ini menurut gue dia menjalankan tugasnya dengan baik kita nggak boleh lupa juga impactnya dia on the defensive end untuk si Golden State Warriors gue nggak masalah sih gue bilang um, it's okay biarkan saja kalau memang fans siapa tahu memang fans fans juga banyak yang pengen lihat Andrew Wiggins gue yakin juga fans Dub Nation seneng seneng aja ngeliat Andrew Wiggins sebagai starting lineup tapi yang sakit hati pasti fans Timberwolves karena Cat nggak jadi um, starter. Karena menurut gue Cat juga pantas. Cat juga pantas untuk masuk ke starting lineup karena dia stat set adalah 24 poin per game, 9,4 rebound per game dan juga shootingnya 41% from three point shot. Tapi yang aneh memang kayak front courtnya si West itu tipis ya, tipis banget ya. Gue coba bisa mikirin Rudy Gobert sama si Cat. Mungkin kalau ada PG 13, PG 13 akan jadi starter ya. Uh, tapi PG 13 yang cedera ya. Jadi gue agak sedih aja sih masih kayak oh ternyata nggak segitu dalamnya juga front courtnya wes tapi kalau gue lu tanya gue nggak ada masalah sih ya just leave my boy alone man Wiggins kasihan banget dia hari ini ngeliat HP-nya pasti ngeliatin cuma netizen marah-marah aja sih I mean like you know uh, NBA All Star is a popularity contest kita harus inget itu kita nggak boleh terlalu personal juga lah, ambilnya lah ya karena um, mau gimana juga ini adalah ya Walaupun well, fansnya bembem sih membantu tapi gue yakin juga Dub Nation banyak juga yang voting untuk Andrew Wiggins so this is fair menurut gue hasilnya uh, gue gak akan terlalu protes banyak sih uh, ada yang bilang kenapa gak Devin Booker guys jangan lupa Devin Booker ham Devin Booker di backcourt dia di backcourt bukan di frontcourt jadi gak bisa untuk Devin Booker masukin ke uh, frontcourtnya Western Conference walaupun memang siapa tahu formatnya itu bisa diganti ya siapa tahu bisa tiga pemain wing atau tiga pemain apa gitu disebutnya lalu frontcourtnya dua aja gitu tapi we'll see lah what the NBA gonna do maybe in the future. Um, of course, gue sedih juga Devin Booker nggak kepilih jadi starter karena man the best team in the NBA rekornya paling bagus 38 kali menang 9 kali kalah aja dan nggak ada pemain yang jadi starter. Memang sih Suns itu permainannya kolektif ya mereka mainnya bareng kayak ada CP3, Ayton, lalu ada Michael Bridges, uh, Devin Booker. Tapi hmm. menurut gue Man, Booker, it's time, man. Dia deserving banget sih untuk jadi NBA All-Star starter. 25 poin per game, and he was tear, uh, tearing shit up, man, this season. Uh, walaupun memang uh, John Moran yang kepilih, karena kalau Steph Curry udah pantas lah ya. Steph Curry just, he is unbelievable this season. Uh, udah nggak mungkin dia tergantikan lah di NBA All-Star, dan juga salah satu pemain yang paling populer di NBA. Dan gara-gara Steph Curry mungkin juga pada nonton timeout. Mungkin kalau nggak ada fans Steph Curry, belum tentu timeout ada yang nonton. Tapi yang pasti... Um, John Moran, you guys know sekarang dia adalah pemain favorit gue uh, mulai mulai season ini. Tapi gue bilang tetap John Moran, very entertaining, very entertaining. Lu lihat layup ya dia, lihat lihat dunknya dia. Of course the fans wants that. Tapi menurut gue Damn, David Booker, man. David Booker udah susah payah juga, mental tahun ini. Jadi kalau gue sih di West, tadinya gue mengharapkan David Booker akan jadi NBA All-Star Star. Star. Kalau menurut kalian siapa yang the biggest snub, kalian bisa tulis di comment section di bawah untuk Western Conference. Kalau AA Raffi suruh fansnya dia <guluh> untuk ngevote untuk Booker kira-kira gimana? Kira-kira apakah akan sekuat Bam atau tidak ya? Gue penasaran sih tentang hal tersebut ya. Tapi yang pasti di Eastern Conference yang semuanya sih gue rasa lima limanya pantas ya. Mungkin orang cuma ada argue kenapa Trey yang gitu, kenapa nggak James Harden? Uh, gue nggak masalah sih dengan pilihan Trey yang ini karena walaupun timnya dia bapuk, kalau number 12 di Eastern Conference, tapi Trey Young masih nomor 5 di uh, NBA untuk scoring dengan 27,7 poin per game dan dia nomor 3 asisnya dengan 9,3 asis per game gue paling seneng sih tapi uh, Demar Derozan sih. Tapi sebelum gue ngomongin Demar Derozan, actually uh, James Harden juga oke okay tahun ini. Tapi menurut gue I don't know man, gue sih lebih suka Trey yang sih. Tadi gue milih Darius Garland, jujur aja karena menurut gue kayak asik aja gitu kalau Darius Garland uh, hometown player main di Cleveland nantinya jadi starting line. Tapi menurut gue filmnya dapat banget sih. Tapi uh, no disrespect lah untuk uh, James Harden. James Harden juga having a great season. Uh, walaupun in and out the lineup juga, tapi menurut gue sih Trey yang pantas banget sih untuk jadi starter dan fancy Trey juga banyak banget, man. Dia juga fanbase-nya gede banget sih menurut gue dan itu kenapa dia bisa jadi top 2 Uh, guard di uh, NBA, uh, NBA All-Star voting ini. Okay. Oke kalau gitu kita langsung ngomongin aja tentang The Murder Rosen menurut gue deserving sekali The Murder Rosen. Uh, Chicago Bulls juga doing really well walaupun mereka agak sial dengan injury bugnya sekarang ini tapi akhirnya dia dapat respect yang dia layak dapatkan setelah waktu itu ESPN tahun 2020. Man, naruh dia nomor 82 man which is bullshit menurut gue. Uh, tahun ini Bulls sih kalau gak ada cedera menurut gue bisa number one sih di Eastern Conference. Uh, jadi sangat sayang sekali injury bug -nya. tapi hopefully dia I can go through that and of course the Rosen gila berapa kali dia udah buzzer beater tahun ini gue udah nggak tahu sih kalau hal yang terakhir gue inget adalah lawan Washington lawan Indiana that was crazy dan dia di game, di quarter keempat selalu take over the game untuk Chicago Bulls um, tapi Miami Heat nih ada yang ngomongin juga kok Miami Heat walaupun nomor satu nggak ada yang masuk All Star juga gitu untuk jadi star karena Uh, Miami Heat ini baru aja nomor satu akhir-akhir ini. They playing really well though. Dan kita tahu juga Jimmy Butler in and out, uh, Bam in and out. So susah juga memilih siapa ya. Kalau seru masukin ke All Star juga terjadi reserve, jadi cadangan. Kok kalian pilih siapa? Karena Jimmy Butler 30 game doang mainnya dari 48 game, sedangkan Bam cuma main 23 game doang. Walaupun Jimmy Butler still putting All Star number, timer gue. Kayaknya enggak ya, kalau gue seri pilih, gue ambilnya Tyler Hero loh. Tyler Hero main masih lumayan lah. Season ini kalau main 40 game ya, seingat gue ya. dia 20 poin per game ya. 5 rebound per game dan juga 4 assist per game. Menurut gue dia pantas untuk masuk ke NBA All-Star. Ini bounce back season ya. Tyler Hero, temennya Jack Harlow. gue suka banget sih lagu itu sih, jujur aja. Tapi menurut gue Tyler Hero layak banget untuk masuk ke NBA All Stars di sini. What you guys think? Kalian bisa tulis di comment section di bawah. Oke, okay, jersey All Star ini ancurnya seancur ancurnya menurut gue. Logo NBA-nya gede banget bang, gila nih nggak kurang gede kali ya. <guruh> Jarang banget gue lihat NBA mau brandingin logonya dia segede ini. Biasanya logonya kecil-kecil aja. Um, Ya ini kalau lu lihat ya, kalau gue lihat ini kayak rompi waktu kelas olahraga waktu SD, lu kalau main bola atau main futsal di lapang apa waktu di sekolah gitu waktu SD atau SMP, kayak dikasih rompi gitu sama guru olahraga lu, ya ini nih kayak begini nih menurut gue ini. <GASILENGALANYA> Tapi main gue kangen banget sih lihat jersey jersey All Star yang keren, gue paling suka tuh dulu yang tahun 2000 2, eh 2003 sih menurut gua 2003 yang di Atlanta tuh keren nih keren banget classic but simple tapi kena banget sih jadi gua harapin NBA kedepannya akan punya jersey All Star yang lebih keren lagi sih kok ini I'm not feeling it man <laughs> oke okay, kalau gitu, kita kita langsung masuk aja setelah kita bahas All Star kita akan masuk ke game hari ini dimana ada Warriors yang menang dengan skor 124 115 atas Timberwolf ini kemenangan keempatnya mereka secara beruntun Steph Curry is back guys I think he is back though setelah kita tahu beberapa game terakhir itu shooting Islam Apalagi sejak mungkin dia mau ngejar rekornya Ray Allen kali ya Udah wah itu angin angin-anginan banget mainnya Tapi hari ini I'm happy though to see him back uh, Having fun again kayaknya main basketnya uh, Tampaknya shooting slamnya semoga udah hilang uh, 29 poin, 6 dari 10 3 poinnya 8 rebound, 6 assist dan juga 3 steals Woo, he filled up the stat sheets today ya Dan Curry udah balik jadi dirinya lagi sih menurut gue Tadi enak banget ngeliatin dia 3 point Ada beberapa yang susah juga dari uh, Dan yang pasti try juga dikeluar-keluarin tuh gue tanya kalau habis 3 point ya. So I think uh, gue gak akan shock sih kalau nanti Steph Curry habis ini akan go on a hot streak. Habis itu akan balik lagi ke MVP conversation. And Clay juga hari ini season high dengan uh, 23 poin, 5 dari 9 3 pointnya pelan-pelan udah mulai nemuin lagi ritme dan udah mulai blendin ya waktu itu dia kayak kesulitan untuk uh, blend in dengan timnya, kayaknya juga worries kalau ada Clay waktu itu main jelek beberapa kali, tapi sekarang ini Clay pelan pelan udah oke okay nih, udah mulai nyetel dan Steph sama Clay 11 three point total berdua, sedangkan uh, Timber Wolf hari ini hanya 10 guys, three pointnya secara tim ya. And the NBA is so much better saat lagi uh, splash Brother is knocking trees left and right and Wiggins dalam big night-nya hari ini sebagai All Star starter dia juga do uh, did his role really good for the Warriors dengan 19 poin dan juga eh sorry dengan mana nih gue hilang dengan kayak 19 poin 5 dari 8 3 poinnya semoga gue nggak salah Jordan Poole juga 19 poin berarti nih kok gue nggak salah gue takutnya catatan gue salah nih mendingan gue buka dulu box Korea waduh lagi live uh, video kayak gini Oke, okay. Wiggins winners, 19, and Jordan Poole juga 19, so I was right. And Jordan Poole tadi, uh gila, di jatuh-jatuhin main tim Wolf berapa kali, abis itu dia 3 point man masuk di antara dua pemain tim Wolf itu keren banget menurut gua uh, sequence-nya. And Warriors 18-1 rekornya saat sedang mencetak at least 30 assist di sebuah pertandingan, dan hari ini pun mereka mencetak 31 assist dari tim Wolf. Tadi mereka babak 2, nggak ada Dilo ya, Dilo low nggak main lagi, uh, cedera. Jadi langsung kendor gitu menurut gue permainannya, tapi Cat Pembuktian malam ini he is solid though. He was solid dengan 31 poin, 12 rebound dan 6 assist. Mungkin mereka mau ngingetin orang aja kalau dia juga layak jadi starter di NBA All Star. Oke, berikutnya hari ini Lakers di smackdown sama Philly dengan skor 105-87 tadi last minute tiba-tiba LeBron out ya in this game karena knee soreness. LeBron suka banget nge-tweet dengan emoji kita panggil dia le emoji saja ya. Gua enggak ngerti sih tapi emoji tadi artinya apa? Dia kayak marah aja kayaknya ataupun juga BT disuruh sit out di game kali ini Eh uh, tapi pemain Lakers sih hari ini fragile banget ya. AD tadi cepet cedera pergelangan tangannya seben, uh, sempet sempat out sebentar ke locker room. Uh, Russell Westbrook juga beberapa kali kayak megangin kakinya terus agak ngeri-ngeri ya. -ngeri. Tapi ya AD hari ini ofensif meledak sih. 31 poin, 12 rebound, 4 block shots. Uh, mainnya juga efficient banget dengan 14 dari 21. Bukan statsnya aja sih yang bagus menurut gue. Man, he was hitting some tough shots. Dia domin, dominasi juga di dalam paint area. Tadi ada satu yang fadeaway-nya hampir dari belakang ring. Um, and of course dia juga main defense-nya oke okay sih. Hari ini 4 block shots loh. He just play hard fought defense juga. Lakers fans should be excited sih menurut gue about performance-nya AD. Uh, ini udah jauh lebih bagus sih pada waktu AD awal-awal season yang mainnya kayak sayur menurut gue. Uh, tapi dia besok belum tentu main karena besok katanya dia mau lihat dulu pagi bangunnya kayak gimana nih kakinya rasanya sebelum decided untuk menang, sebelum decide untuk main atau enggak lawan Charlotte Hornets besok ini. Melo tadi juga pakai berantem ya sama fans di Philly kayak boy. Wah oh, he's not happy man dipanggil boy-boy gitu. Akhirnya dia uh, membuat fans dua fans tersebut di ejected, dia kayak feel disrespected aja sih. mungkin dipanggil kayak anak kecil gitu, so he wasn't happy. And by the way, THC uh, belongs in the NBA G League gak sih menurut kalian? Ah, anjir gue stress banget, tadi dia mau ngedrive ngedrive tapi kagak bisa bisa, mau nge-layup juga kagak bisa. Uh, wah gila sih, gue gak ngerti sih tadi dia arahnya mau ngapain main di lapangan. Tapi kabarnya Lakers nih kayak mau coba pindahin THC buat Hield. hilt. Serem sih kalau Lakers bisa dapet Buddy hilt sih akan membantu banget sih. Waktu itu kita udah lihat kan Buddy hilt salaman sama Jenny Bus. Oh, I think it's a deal, man. So we will see ya apakah sebelum trade deadline bisa terjadi atau tidak. Trade deadline bentar lagi loh. Oh my God, kita trade deadline seperti biasa. Kayaknya harus live chat ya sampai subuh biasanya. Kalau oh, nggak salah sampai subuh kan yang waktu itu ya. And of course, um, Joel Embiid hari ini nggak 30 poin tapi he still uh, still played really well dengan 26 poin, 9 ribuan, dan 7 assist. Hari ini asik banget sih ngeliatin Joel Embiid passing-passing sih. Playmaking skills dia sih canggih sih. Dan untuk seorang big man tuh kita seneng aja ngeliat dia bisa nemuin temen-temen yang cutting gitu. Tadi ada satu yang dari uh, dia passing ke Metis Tie yang cutting dari baseline. Lalu tadi ada satu ada beberapa pokoknya assistnya menurut gua keren-keren hari ini. And of course, fansnya Sixers pasti hari ini juga happy banget ngeliat si Tobias Harris. Karena kita tahu he has been struggling with his shots. Dan juga nggak bisa konsisten mainnya karena dia habis dari kena covid ya. Karena katanya comebacknya dari covid tuh agak kurang. Agak susah lah dia bilang. Uh, tapi dia hari ini efisien dengan 23 poin. 10 dari 15 tembakannya. Temannya beberapa kali juga nemuin dia untuk nembak dari corner. Semoga aja ini jadi confident booster lah buat dia ya. Karena Philly kalau mau melangkah jauh season ini. Perlu Tobias series ini bagus sih, karena Tobias series boleh dibilang masih uh, masih nomor 2 lah ya uh, optionnya. Udah anjir gue lupa lu untuk minum, kita minumnya sekarang aja deh. Tadi <tari> harusnya minum sebelum ngomongin Lakers, sampai lupa gue. I was in the zone hari ini ya. Yeah? <tari tari> I was in the zone. But, ya yeah, sekarang kita pindah ke prediksi. Uh, akhirnya back to back, prediksi time out bener. Uh, Warriors minus lima setengah berhasil cair lagi. Besok banyak game nih guys, tapi... Gue gak tau gue paling tertarik sama Chicago lawan Santo Antonio Spurs besok ini, Mendy Spurs. Gue besok pilih under 229,5. Karena udah beberapa season terakhir mereka gak pernah ketemu skor di atas 230 sih. Semoga gue gak salah ya. Jadi uh, harapannya adalah besok main fans lah. Dan juga nembaknya agak bau-bau dikit lah ya. So good luck everybody. Kali kita masuk ke top styles um, Lamelo Ball kemarin ini pakai dua pasang sepatu ya lawan Pacers tapi gue lebih suka yang warnanya agak beda sih ada flare-nya gitu lebih keren and Brownie, kemarin juga pakai uh, eh uh, kasih tribute kepada Black Mamba dengan Kobe 9 influence ini warnanya super lit sih and Russell Westbrook outfitnya hari ini kayak mau ngerampok anjir <laughs> serem sih gue kok ada orang sebelah gue pakai outfitnya kayak gini gue agak-agak oh shit <laughs> apakah gue mau dipalak <laughs> dan Jared Vanderbilt tuh nih kelas nih outfitnya baru nih keren nih nilai plusnya adalah chainnya sama kacamatanya ya. asik parah sih oke okay, top play cuma ada dua aja kita mulai dengan laser pass dari Cat kepada Jaden McDaniels for the 3 point shot nih asik emangnya kok big man bisa ngoper kayak gini and of course ada Anthony Davis nih yang cut selalu ngedang di depan nih Joel Embiid for the dunk of the night oke okay, of the day hari ini gue milih Steph Curry of course dengan 29.6 dari 10 three pointnya 8 rebound, uh, 6 assist, and three steals. Just happy though to see Steph coming out of uh, shooting slum. And dia juga tadi ngedance ngedance beberapa kali. So I was just really happy. And that is why he is our player of the day. So Time out, geng. Wih, 20 menit deh time out ya. Nggak berasa juga kita ngobrol-ngobrol hari ini. So, thank you so much to you guys for watching hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And yeah, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Have a great, great uh, weekend. <laughs> Happy weekend, everybody. See you. Peace out.